Yaudah aku jalan ya. Sarapannya? Nanti aja aku makan di luar. Udah disediain. Ah, hati-hati. Bayangkan setiap hari ke Anda. Makanya nikah. Ya Allah. Semoga hamba tidak seperti si Tegar. Tegar? Siapa? Sagara. Oh, bener-bener lu. Oh, Tegar ya? Tegar. Oh iya kan, Gar. Keren gue Tegar. Keren sih. Actingnya. Salsabila keren. Salsabila. It's amazing. Oh! Oh! Why? Why? Halo teman-teman, selamat datang kembali di Rizal 7FS Channel. Baru seminggu kemarin gue baru upload video itu jalan-jalan gak tentang bola, dan sekarang juga gue gak akan konten tentang bola. Kali ini gue pengen nonton hiburan temen gue. Kalau gue dianggap temen sih itu juga ya. Pi. Walah. Madun pasti nganggap gue temen lah, pasti ya kan. Nah, sekali ini gue pengen nonton filmnya Madun. Dari dulu tuh gue pengen nonton gitu, cuman sambil react, dan sekarang baru terlaksana karena banyaknya tugas kuliah. Dan kali ini gue react sendiri tuh gak seru, gue akan react bersama the one and only temen gue, sahabat gue, Alfi Renaldi. Oke, berani. Aduh, jadi. Oke, kali ini gue akan nonton bareng filmnya Madun nih, Pini, ya kan. Alfi kan dari semester 1 sutradara mulu nih. Aduh. Jadi semoga bisa berkomentar-berkomentar yang bermanfaat. Meskipun saya tahu. Gimana, Pi? Siap? Siap dong. Kenalan dulu tuh ke penonton YouTube gue. Cia YouTube gue. Gue biasa di belakang layar, Bu. Aduh, biasa yang action cut-cut-cut gitu ya. Sekarang depan layar. Kok anak grogi? Tadi kayaknya asik banget. Tadi kayaknya latihan asik banget sama gue. Kenapa jadi sekarang ada latihan? Oke lah, kita langsung aja nonton. Ya? Ya. Oke? Apa-apa. Mustasi. Tak lagi sama. Berarti beda ya. Keren tidurnya. Lu kapan gak lagi gini jadi? Iya dong. Iya. Entar lah. Itu kalau aku yang tidur, itu kalau diangkat pulau semua kayaknya. Oh, tok. Cacuit nak. Kok gak disuruh bangun ya? Capek ya. Oh, capek. Itu tanda kasih sayang gue. Oh, gitu ya. Apaan tuh? Nyala cu, sabunnya nyala cu, orang kaya. Nah kita. Oh. Special. Nggak pakai tangan lagi ya.
Kamu gimana sih gak bangunin aku? Aku kan ada meeting jam 8. Ini kan hari Minggu, sayang. Kamu juga gak bilang sama aku. Kamu kan gak tahu, Gar. Kunci mobil di mana? Ada di meja samping kasur. Ke meja aku? Ada, udah aku gantung sama sananya. Di lemari. Tas kamera aku di mana? Kayak semalam gak kamu turunin? Yaudah aku jalan ya. Sarapannya? Nanti aja aku makan di luar. Udah disediain. Sarapannya? Jangan lupa dimakan ya. Ya aku jalan dulu ya. Bayangkan setiap hari di Anda. Makanya nikah. Kok yang baper sih, Jal? Ya gimana ya? Ya gimana ya? Hai. Namaku Matahari Aluna. Aku seorang pelukis. Lebih tepatnya pelukis rumahan sih. Yang barusan itu pacar aku, Sagara. Dia jurnalis. Sudah kita udah pacaran dari SMA. And we love to travel around the world. Gimana dong? Oh, Sagara ini pacaran masih ngedok. Oh, nggak kirain. Suami istri gue. Oh, suka ngomel. Masih pacaran. Padahal sebenarnya dia baik banget. Bahkan kita punya date schedule yang kita buat dari SMA. Dan sampai detik ini, Sagara selalu nepatin semua janjinya walaupun dia sibuk. Hebat ya? Sagara nggak pernah berubah. Siang Pak John. Iya, lukisannya sudah selesai kok. Sore nanti saya kirim. Iya, alamatnya sudah saya terima kok Pak. Baik, terima kasih. Semoga suka sama lukisannya ya Pak. Ya. Selamat siang. Satu shot aja cukup ya. Long shot ya. Long take lah. Oh, maksud dari jauh dong. Oh iya, sorry. Ya Allah, sorry. Aduh, iklan. Feel-nya udah hilang nih. Iya. Gimana dong? Lanjut. Redun. 50 juta. Seni itu emang mahal, Bo. Emang. Tapi kadang banyak yang meremehkan seni-seni itu. Halo? Halo. Kamu udah di mana? Aku udah siap nih. Lagi di coffee shop abis kelar meeting. Kenapa? Loh, kan udah mau jam 3. Kita nggak beli bunga hari ini. Oh. Iya ya. Aduh, kerjaan aku belum selesai. Nanti malam aja yang makan di rumah. Aku gak inget deh, kapan terakhir kali kita beli bunga bareng. Ya gimana, aku gak bisa ninggalin kerjaan aku juga. Ya udah, gak apa-apa kok. Aku mau keluar kirim lukisan sama beli bunga. I'll see you at 8. Ya udah. Oke. Kenapa sih? Kenapa tuh perempuan tuh kayak gak apa-apa tapi suka marah? Gue bingung, kalau gak kenapa-kenapa tuh. Kok lu curhat sih? Aduh. Kalau ampe nih udah disiapin begini nih, si itu kagak datang, kagak makan, wah. Pasti datang lah, dia masih capek. Pasti pulang. Lihat aja nih. Thank you.
siap nih. Aku tadi bikinin makanan kesukaan kamu. Tapi udah agak dingin sih, aku panasin bentar ya. Gak usah, aku udah makan. Kelakuan nih si Madun. Emosi sih. Udah ditungguin. Aku gak mau udah makan dulu aja. Enak loh, Gar. Ceweknya tetap. Tetap berusaha tersenyum, padahal kayak udah sakit gitu ya. Langka sih cewek kayak gini. Langka banget sih. Kalau sampai di... Actingnya. So good. Ya Allah. Semoga hamba tidak seperti si Tegar. Tegar? Siapa? Sagara. Oh, bener-bener lu. Oh, Tegar ya? Oh, Tegar. Oh iya kan, Gar. Kirain gue Tegar. Actingnya Salsabila keren. Salsabila, it's amazing. Jangan nangis dong. Gak bisa, lihat cewek nangis tuh gak bisa. Mana kah? Aku pikir kamu udah berangkat. Enggak, ini baru mau jalan. Ingetin aja Sabtu jadi kan? Emang ada apa ya? Kan biasanya Sabtu kita coffee date. Udah jarang loh, kita pergi bareng. Aduh, kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya aku harus ngerjain artikel yang harus naik minggu ini. Ya, apa-apa. Next time aja ya? Iya udah, tapi minggu bisa kan? Temenin aku beli bunga sama beli cat baru. Udah habis soalnya. Ya kalau telat nanti lah ya. Aku jalan duluan ya. Lihat. I love you. Love you. Bisa tersenyum, gila. Langka. Dia, dia nginget-nginget masa-masa indah kali ya. Jadi dia masih bisa tersenyum. Apa lagi? Iklan lagi. Aduh. Dapatkan kesempatan memenangkan hadiah utama iPhone 13 Pro dan prize pool tanpa batas. Siapa kayak dia lah. Iya, enggak apa-apa. Gratis prediksi dan menangkan hadiahnya. Iya, enggak apa-apa lah. Skip udah setengah nih. Halo. Iya, selamat pagi. Iya, dengan saya sendiri, Matahari Aluna. Gimana, Pak? Yo, Gar. Kerjain artikel ini dulu ya. Terus artikel yang lagi jalan gimana, Pak? Ya udahlah, pending dulu aja lah. Si bos pengen naikin artikel tentang pelukis ini dulu. Ya. Kenapa emang? Gara-gara dia lagi suka beli lukisan kali ya. Pelukisnya pasti tahu dong. Ya,
Tahu dong. Tahu dong. Iya dong. Punya panjang kok. Ya udah deh. Minggu depan mau naik soalnya. Iya dong. Tentang alur cerita. Yes. Coba kita lihat apakah. Naik. Dang. Pantesan dia tersenyum tadi ya. Di telepon senyum gak sih dia tadi? Enggak ya? Enggak. Oh enggak. Perasaan gue aja nanti. Oh dia malah. Seneng dong. Kerja sama partner oh, dong. Ya mungkin ada hal lain nih. Coba hal-hal apa yang bikin dia gak seneng. Iya, kerjaan aku udah selesai, jadi pulang duluan. Yang artikel tentang penulis novel itu gimana? Udah kok. Kamu bikin apa lagi? Ada pesanan baru. Terus ini? Lukisan kamu? Sayang, padahal udah setengah jadi tapi gak kamu lanjutin. Iya ya. Aku udah lama banget gak ngelukis. Sekarang mau ngelukis lagi? Ya tanggung udah mau jadi. By the way, kamu ingat gak sih waktu itu kamu nitip sama aku beliin cat? Udah ada? Udah lama sih aku belinya. Di mana? Ini. Tapi, kamu kan udah lama nih gak ngelukis. Jadi udah aku pake sisa segini. Maaf ya. Gak apa-apa, sayang. Iya, sayang. Susah nih nyarinya. Mau kasih madun udah berubah ya? Iya, still young, kayaknya jalan aja. Enggak, lu kerjain. Maco. Chemistry-nya dapet lagi. Dia mulai cinta-cinta lagi kan. Tadi. Morning, sayang. Sarapan harus maksud siap. Nih, kenapa kayak gini? Harusnya lu sadar. Iya dong. Oh iya, bener nggak? Iya. Ngapain iya, lagi nih? Jadi, aku sekarang bisa ngerjain kerjaan aku dari rumah. Karena kan aku juga jarang spend time sama kamu, so mungkin minggunya bakal lebih banyak di rumah. Beneran? Iya. Berarti kita punya banyak waktu bareng lagi dong? Punya banget. Iya, udah pasti. Kalau gitu, mau gak temenin aku beli cat? Udah pada mau habis. Boleh, nanti sih kita berangkat. Ya? Thank you. Oh, no. Ah, mau ya? Gue ya? Gila. Feelnya dapet. Dari pemilihan lagunya juga gue seneng sih. Karena dia musik scoring. Iya. Kita kapan nih? Aduh, lah. Waktu tuh begitu cepat berlalu ketika kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bener, karena dinikmati. Bu. Iya, benar.
ketahuan sih kayaknya. Terus ya iklan lagi aja. Netizen Hati Mulia belanja. Halo, I'm sorry guys. 20%. Oh, langsung. Jangan tanggung buat ngomongnya. Kok tahu lu? Order di Rafa Kains Delivery. Di sini kan kelihatan. Oh iya. Yeah. Kacau sih kacau. Apa maksudnya? Tadi udah baca ceritanya? Belum, dia baru nulis judul doang. Luar. Terlalu lapar ya? Hmm. Ya, kok dia yang kerjain? Enak sih mainin gambar kayak gini, jadi nggak terlalu banyak shot ya. Kalau terlalu harusnya kayak gitu. Benar. Panik ya. Lupa nih. Berapa? Alarm lah. Oh. Oh, alarm. Dia tahu. Good morning. Good morning. Gimana tidurnya? Maaf ya, tadi malam pengen bangunin kamu, tapi nyenyak banget. No, it's okay. Sayang. Hmm? Artikel di laptop aku kamu yang nulisnya. Iya. Lagian kamu udah tahu deadline-nya hari ini dan kamu punya waktu seminggu, tapi gak kamu tulis-tulis. Kok kamu tahu aku nulis artikel tentang kamu? Karena minggu lalu itu bos kamu nelfon aku, katanya artikel minggu ini adalah tentang aku, dan dia juga bilang dia bakal ngirim orang untuk interview aku dan ngikutin kegiatan aku sama ngelukis. Ternyata orangnya kamu. Ternyata dia udah tahu. Udah tahu ternyata ya. Makasih ya. Makasih kenapa? Iya, bilang makasih aja sama bos kamu udah mau ngangkat cerita tentang pelukis rumahan kayak aku. Ya, pasti aku sampein kok. Nah, aku jalan ya. Sagara. Ya. Kita pisah aja ya. Damn. Apa ini? Oh. Why? Why? Kenapa harus berpisah? Ayo
ternyata emang kayak gitu.